Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ing sonten menika kula kali panjenengan sedaya saged menghadiri acara temu kemantin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kula temriki atas nama wakil keluarga besar Bapak Agus Bintoro kalian Ibu Sunarti sekeluarga mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum atas kehadirani keluarga besar kemanten putra tepi-tepi saking Situbondo dumugi jumateng tarop agung Bapak Agus Bintoro sekeluarga. Mudah-mudahan panjenengan sedaya niati panjenengan sedaya amale panjenengan sedaya ditetesaken amalan makbulan indallah amalan ikan fitrami dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula atas nami keluarga besar Bapak Agus Bintoro sekeluarga dimeniko nerami salam takdim saking keluarga Ibu Sumirah saking Situbondo kalian ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yugo kemanten jalar sampun dipasrahkan saking susulin keluarga besar Ibu Sumirah saking Situbondo sekeluarga. Kulo temeriki atas nami keluarga besar Bapak Agus Bintoro bikauli alhamdulillahirrabbilalamin dengan tangan terbuka bungai penggalik mulai detik meniko anak jalar yugo jalar sagian Ibu Sumirah Situbondo sudah saya terima menjadi salah satu bagian keluarga besar Bapak Agus Bintoro kalian Ibu Sunarti sekeluarga. Boten kajengi kula anggap dados yugo mantu sampean mas, tetep kula anggap dados yugo kiyambak. Walaupun dianggap yugo kiyambak ojo nakal-nakal ojo sakarepe dhewe kudu sing mah manut sik selaku kudu sing manut ya. Namine sinten? Anggi iya Situbondo asli. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberikan ma'unah dan petunjuk oleh Allah agar bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mau sampai rumah. Tahu nih kanjeng Nabi mas, perbaharuilah perahumu sesungguhnya lautan yang menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ombak dan badannya itu sangat besar. Ojo jarene wong-wong mek krungu-krungu tok oleh rapi penak. Ojo. Iki sampean tak dudu rahasia lek duduk mantune Pak Agus Bintoro gak tak kandhani ya, Mbak. Mek sampean tok paham ya? Wis. Daune Kanjeng Nabi jalan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ombaknya sangat besar. Uangil lek saulan rong ulan, bojone tiba kesandung. Apa yang panahnya yang kesandung lo dimut misalnya saulan rawulan tapi lah yang di anak telu nah kesandung nanti matang. Jadi di safinata perbaharui perahumu danda nono perahumu. Ini bahasa siologi mas. Perahu itu apa? Niatnya kudu sing api. Oh saya lek rapi niatnya pingin membahagiakan keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lek wis niati api, insya Allah walaupun badai dan ombaknya besar, kamu akan bisa melewati lautan
sakinah, mawaddah, warahmah. Masuk. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, wa husi zada kamilah fa inna safara tabain. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu sangat jauh. Jauh. Sampean saiki mek sik ono dik manten anyar. Gurung metengi, gurung bayini, gurung tanggung jawabi, lahir batini, membentuk rumah tanggai, si gurung teko sakinah, mawaddah, warahmah. Waduh, si an sampean, si aduh, sampean iki si kait. Maka dari itu mumpung si kait, yuk sampean saiki siap no sangu sing akeh sebab perjalanan ini sampean ha? Aduh. Sangune wong menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama setia. Setia. Wong ge coba ayu-ayu, Mas. Wong ge coba menarik, Mas. Tapi ojo lali ge coba mek iso ngwasno tok. Sampean milih ndi? Padani iwak pitik ge jero TV, ana pugung ge dhuwur piring. Milih ndi sampean? Pugung, bagus, wandane. Maka dari itu perjalanannya sampean si aduk, ayo golek sangu sing ha, sing akeh. Sing pertama apa tadi? Setia. Paham ya? Duduk sangu iku mek duit. Rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Apalagi mempunyai niat yang baik, insyaallah rezekine sampean bakal dijamin dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi, wa hafidul himlah fa innal aqibata ka'ud. Jangan kau berati bebanmu karena perjalanan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak mulus. Gak penak munggah, Mas. Watu tok dudu aspalan koyo dalan sanggrahan ngene iki. Watu tok munggah. Dadi lek sampean wis genah dalane keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu naik nanjak. Ojo ngomong beban sing abot. Abot. Beban sing abot itu apa? Yang pertama, masa lalu. Biyen sampean duwe pacar 10, bojone sampean duwe pacar 15, lek wis rabi, lalekno kabeh. Ojo dioke-oke. Wi asoko ibu paling pacari, paling mantani. Dueling-eling tok, sampean tidak akan pernah sampai kepada yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sing penting saiki, yuk lupakan masa lalu. Klemben yo klemben, roti yo roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki. Jadi jangan pernah ungkit masa lalu tentang kehidupan ini sampean ketika bujang. Paham ya, Mas ya? Yang kedua, mudah-mudahan sampean akeh anake. Ndang duwe anak. Amin. Moro tuwo ojo sampean tuh kalau nonton, ojo sampean kei omah sing apik, ojo sampean kei emas sing apik. Lek gak sampean kei putu, moro tuwo tetap nesu. Kena cara nih. Ya, ojo kondo kondo. Jangan pernah anggap mertua itu bukan orang tua. Orang tua itu ada tiga, orang tua kandung, orang tua guru, dan orang tua moro tu tuwo. Itu semua hukumnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek sampean iso nglakoni kabeh iku, sampean akan lebih mudah untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Sing paling terakhir mbok pilih Bapak Agus Bintoro kalian Ibu Sunarti sekeluarga niku kira cecek dalam hal penyambutan sukuk utawi lungguh, kirangnya ceki dumateng manah keluarga besar saking keluarga kemanten jaler sekeluarga saking situ bondo kulatas senami keluarga Bapak Agus Bintoro kalian Ibu Sunarti sekeluarga nun aku mi pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi kedua mempelai meniko dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.